Ha, ini dia collarbone. Tekan sini satu, ini satu. Wah, sini ketak no. Nombor dua, ini nombor dua. Ini nombor tiga, nombor tiga, nombor empat, nombor empat, lima, lima. Masalah, tengok kenapa saya nak check dia south sini ya. Tekan, saya tekan sebelah satu, dua, tiga, empat. Sebelah kiri tak kacau punya. Tapi sebelah kanan sini, ayah, sakit lho. Ini kan sini, ayah, ayah, sakitnya. Ini, ayah, ayah, pun sakit. Ini sakit. Kenapa sakit kalau sebelah kiri tak kacau, tapi sebelah kanan sini kacau lah. Maknanya, abunya, sini salah suatu terjepit dari sebelah kanan. Sini separuh. Kanan tak enak. Keduanya, ini tak bagus lah menyebabkan tangan ini naik pun ketatnya. Ayo, yo. Ini naik dari tepi pun ada sikit. Ayah, kaku, kaku, sakit, sakit, sakit. Tengok lima jari boleh masuk. Masuk sini pun dekat. Okey, lepas tu kalisan lulus. Ini penting yang tengok punya tulang belakang lulus tak. Letak satu stopper, putar ke belakang sampai sini sudah terkunci. Ayo, no, no, no. Oh, yo, sakit lah. Tak boleh lagi. Putar ke sebelah sini. Ayo, kaku. Ah, tengok tangan sebelah kiri apa beza ini. Nak iu boleh sentuh kepala saya. Ini boleh sentuh tangan saya. Ini boleh sampai sebelah sini boleh naik turun naik turun. Lepas tu ini lurus letak satu stopper. Ini boleh sentuh seluar perut dengan dagu. Dan sebelah sini pun bagus. Makna sini tak masalah semua punca dari ini dia. Kepalanya naik ini wah ketat. Putar kiri okey tapi putar ke kanan asalnya sakit. Sebelah kiri okey tapi kanan sini sakit. Nanti hilang. Cuma sebelah kiri kanan. Relax lah. Turun. Naik. Tidur. Wah. Mantap. Uyuh, terkejut dia. Wah. Kau tiam. Selesai. Tadi apa yang saya buat. Apa pun double buat. Hanya putar ke kiri. Pusing ke kanan. Sekarang cek-cek satu. Ah, so, okay. Dua. Tiga. Empat. Tadi susah nak naik ya. Ini sekarang ini. Nah. Wah, wah. Ping, 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 ping. Ini. Sentuh tangan saya pun boleh. Halo. Ketiga ni. Sebelah sini pun boleh naik turun. Tadi ke belakang susah. Oh, ini. Letak satu stop. Nah, sentuh seluruh saya. Sentuh perut saya. Bom, bom, bom. Sentuh lagu saya. Kucuk, kucuk, kucuk. Dan sini putar. Okey. So, kurang lah. Yeah. Tengok kepalanya naik. Yuk. Putar ke kiri, nyok-nyok. Putar ke kanan, mimik. Uyo. Ini soal lulus. Sekarang saya bagi seimbang semua. Satu. Dua. Masukkan sini. Wah, bagus. Seimbang kan dua bahu. Satu. Dua. Dua tangan ke belakang. Gabungkan jari. Ini dia. Atas sini. Sekarang seimbangkan leher. Dua. Pernafasan dengan pinggang. Tiga kaki saya. Nafas. Relax. Tidur lagi. Tengok. Betul-betul. Tengok ini. Kiri. Satu. Tapi ke kanan kaku. Susah, ini ya. Ini ketat. Ini senang. Ini sisihkan. Satu. Bagus tengah bunyi ni. Sekarang kiri kanan kiri. Sudah lembut. Okey. Sekarang berdiri ya. Ini yang penting. Wah. Macam tangga lah. Terlalu tinggi lah. Okey. Sekarang saya cek-cek punya pinggang ya. Ini penting sebab tercubit salah nanti kebas kaki. Selalu duduk lama berjalan. Ini dia tengok. Ini nombor tiga sakitnya. Okey. Sentuhan saja lah ini. Ini tiga suar sakit. Empat pun sakit. Sebab tulang belakang tercubit salah. Tengok ini nombor lima sini pun sakit. Okey. Nanti hilang. Apa masalah ialah pandang sana lagi senang. Sebab tinggi. Nanti saya ketuk kepala saya. Okey. Nah tengok ini. Satu, L3, L4, L5, S1. Tekan kuat-kuat 3, 4, 5, S1. Tak masalah. Tapi sebelah sini ya, sentuhan ini L3. Suara sakit, sentuh keempat sakit. Ini nombor 5 pun sakit. Ini S1. Okey, nanti hilang. Okey, seimbang kan? Satu, dua. Wow.
Ali dengar bunyi ya. Tok pak, tok pak. Semua sebelah kanan bunyi. Okey, sekarang saya cek-cek balik ya. Ha, ini. Ini 3 4 okey, 5 1. Macam sekurang banyak hanya 1 ya. Ini 3. Ini 4. Ha, ini 4 sakit ya. Tapi nombor 5 5 sekurang ya. Ini pun kurang. Ini S1, L5 dengan L3, okey hanya 4 saja lagi sedikit kan. Ya, papi patah. Cek lagi. 3 4 5 3 4 5 berkurangan ya. Okey sekarang hidup menyiring. Ini lulus, ini bengkok. Sisi. Bagus. Kedua, tiga. Bagus. Sekarang peng atas kan? Wah, dengar bunyi apa? Tak 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 pop pop. Semua tak seimbang. Selalu sakit duduk sama. Okey, tadi tulang belakang ada empat bahagian. Tadi berdiri, sakit. Lepas tu, sakit ni macam berkurang. Kedua yang putar ke kiri, krok, 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 krok. Putar ke kanan, pop, 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 seimbang kan. Keempat yang depan. Depan ini penting sekali sebab kita ada L3, 4, 5, S1. Lepas tu ada empat saraf ke kiri, ada empat saraf ke kanan. Ini empat saraf tidak boleh terjepit atau terkunci. Dekat mana? Sini. Ini tekan nombor 3. Sakit lah, okey. Lahan-lahan tekan saya, ini pun sakit lah. Ini sentuhan saya, 5. Ini sentuh, sakit. Semua sakit lah. Sentuh, tung-tung, ding-ding, ding-ding, tung-tung. Okey, sakit. Nanti hilang. Tengok lagi kaki. Tekuk, nak bengkok pun agak susah. Sampai sini sudah terkunci jauhnya. Sepatutnya ini sampai sini 6 jari, tapi ini sudah terkunci. Keduanya, ini nak buka pun agak susah. Wah, sakitnya. Tak boleh buka. Sampai 6 jari. Lepas tu lutut tekan sini pun sakit sekali lutut pun. Okey, sekarang saya cek kaki sebelah kanan. Ini underway line. Ini nombor 3. Wah, lagi parah sentuhan. Tiring, 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 tiring. Macam main piano. Okey, cukup, cukup, cukup. Nanti. Ayuh, awak ni ya. Tengok ini bengkok pun. Wah, maksimum 90 darjah. Nak tekan ke depan pun agak susah. Macam ni saja. Tak boleh tekan lagi. Jauhnya. Lepas tu, ini letak kaki sebelah sini pun tak enak. Lepas tu, lutut ke depan pun sakitnya. Okey. Okey, sekarang bagi seimbangkan semua. Aku je. Main. Okey, sekarang seimbangkan semua. Relax. Sambil misalnya balik fikir. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tahan. Lima. Lutut. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tahan. Lima. Lutut. Satu. Dua, tahan. Tiga ni. Okey, sekarang cek-cek ya. Ini pun cedera kena. Sekarang sudah seimbang. Cek-cek sekali ya. Tadi dengar bunyi klik klok klok pop pop pop. Yang seimbang kan tulang belakang 3, 4, 5. S1 jangan tercepat saraf kiri kanan. Ini nombor 3, 4, 5, S1, 3,
empat, lima. Sakit berkurangan, sakit pun surat berlainan. Ha, kalau ini tak ada sakit, makna ini darah boleh mengalir. Kalau mengalir, makna ini surat buka. Kalau surat buka, tadi huyo. Tengok kaki, nyo, boleh sampai. Ayo, ini lima jari. Tadi tak boleh. Yo. Sekarang kaki pun surat. Nyi, ngok. Nyi, ngok. Nyi, ah, tekan kuat-kuat pun sakit berlainan. Tadi kaku-kaku. Lepas tu ini buka pun susah tadi ni. Kalau ini okey, lutut pun sini pun berkurangan. Tengok kaki sebelah kanan. Ini suara cantik. Ini nombor 3. 4. 5. Ini satu. Tadi sudah. 3, 4, 5. Berkurangan. Lepas tu ini kaki bengkok. Boleh. Lepas 5 jari. Makna sini tidak terkunci lagi. Tulang belakang pun seimbang. Lepas tu. Wah. Lembut loh suaranya. Makna sulat, tulang belakang posisi sulat tidak tercepit. Lepas tu lutut pun. Bagus ni. Nah, sekarang ini penting. Angkat pinggang. Sekarang seimbangkan apa punya leher, pernafasan, digestion dengan apa punya apa punya pinggang belakang ah. Bagi dia L3 4 5 S1 semua suara lari ya. Betul. Nafas hembus, relax ah. Rasa dah berdunyuk. Wow, dengar bunyi ya. Krek. Okey, rehat seminit. Tak dulu. Sini. Ayo, tengok. Yo, sio kepin oleh. Ayo, sakit-sakit. Sini pun sakit-sakit. Relax. Tubuh. Nak tidur tangan saya. Pecah. Leher tak bagus lah. Wah, bagusnya. Wah, tarik telinga. Tiap. 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 Bagus, thanks. Pinggang. Shoulder. Wah, pok. Dua tengah dekat telinga. Wah, dengar bunyi pop. Wah, suara ringan. Ringan. Abang. Ding. Nah, dia angkat. Wah, keras. Ya. Sakit. Sakit. Relax. Sekarang ini kaki pun sudah lagi lembut. Sakit? Tak ada. Ini pun tak ada. Sini kacau-kacau bunyi? Tak ada. Ini kaki bengkok tadi sakit sekali. Bagus. Tapi sekarang jangan anggap berat dulu. Jangan mok lantai ya. Jangan pergi gym dulu. Okey, sekarang boleh setiap kali bangun lah, mesti nak putar kiri dari tepi. Kiri kanan pun boleh. Jangan macam ni nak perlahan lah macam ni. Ya. Okey, sekarang saya cek balik sebelah sini. Harap sini. Nombor 3.
tambah 4 ni apa? Tambah 3 tambah 5. Eh ya, come take one picture. Aha, ambil gambar lah. Kenangan. Nanti balik Seremban lah. Ya. Yo, naik pagi dia. Let's stop dulu. Stop. Yo, it.